Mencain saus sapi, gini cara buatnya. Pertama kita ambil foto seolah memotong. Kemudian foto juga latar kosong. Nah, masuk di tahap editing, gunakan latar ini, lalu pilih menu add foto. Masukkan foto tadi, lalu pilih ikon gunting, kemudian gambar bagian badannya saja, lalu pilih tanda checklist. Lalu pilih menu stiker, pencarian sapi. Pilih yang ini, kemudian kita sesuaikan posisinya. Gunakan tanda hapus, kemudian kita hilangkan sebagian badannya. Lalu, masuk di menu stiker lagi, pencarian meat atau daging, pilih yang ini. Atur posisinya di bagian sapi yang terpotong, kemudian kita berikan efek darah. Rapikan beberapa bagian menggunakan tanda hapus. Dan ini dia hasilnya. Selamat mencoba.